Halo sahabat semuanya, kita jumpa kembali. Kali ini kita sedang melintas di Jalan Raya Narogong, sekitar perumahan Kota Wisata Cibubur. Nah, kita kali ini mau melintas, pengen sekilas membuat rekaman lagi kondisi terkini dari pembangunan Jalan Tol Cimanggis Bitung yang melintas di Jalan Raya Narogong. Nah, ini kita lihat di depan itu sudah ada di sekitar lokasi jalan tol. Nah, kalau kita lihat di kanan itu kan udah ada pelebaran jalan. Di sini juga udah mulai dilebarkan jalannya. Nah, ini sebagian sudah cor LC ini ya. Nah, yang sebelah kiri ini udah dicor LC. Yang kanan sebagian sudah cor rigid. Nah, ini kita melintas saja. Pengen lihat sekilas. Nah, kalau kanan itu udah dicor rigid baru itu ya. Nah, ini kondisi terkini Jalan Tol Cimanggis Bitung yang melintas di Jalan Raya Narogong. Kali ini kita langsung aja karena kita hanya melintas saja ini di Jalan Raya Narogong. Kalau kita lihat di kanan sana sekilas, girdernya sudah terpasang di overpass Kampung Cikerwis. Nah, ini kita akan belok ke kanan. Kita akan masuk ke Kampung Cikerwis ini. Wow, yang di sana itu juga tower sutetnya sudah terpasang ya. Nah, sini overpassnya sudah terpasang yang kanan ini. Yang sana itu tiang bulatnya sudah sebagian sudah terpasang. Hati-hati, ini jalannya licin ini. Nah, kita coba lihat dari situ. Nah, kita lihat dari sini biar tiangnya kelihatan ya. Nah, di sana itu tiang sutetnya sudah tinggi sekali terpasang. Oh, udah ada ini ya, udah ada kabelnya satu paling atas itu udah terpasang. Itu ada lengannya, ada 4 lengan ya. Wah, keren ya. Relokasi towernya sudah ini. Oke, kita muter balik di sana. Oh, kalau dari dekat malah nggak terlalu kelihatan ya, dah kita
muter balik aja. Tower bulatnya sudah terpasang tadi, nanti kita coba lihat dari kejauhan biar kelihatan gitu ya. Nah, ini kondisi jalan sekarang sedang licin karena semalam hujan ya. Wah, ini kita udah berapa waktu nggak buat rekaman di sini. Kita terakhir itu mungkin 2 minggu yang lalu ya. Kita coba kita dari sini deh. Nah, kita lihat. Nah, itu ya relokasi towernya. Kira-kira seperti ini. Oh, jadi tiang bulatnya itu ada di sebelah kanan dari kabelnya gitu. Terus dia lebih tinggi dari ini, dari kabel yang lama gitu. Nah, ini juga overpass Kampung Cikerwis juga sudah dipasang ini girdernya. Wah, lumayan ya berarti progres di sini. Nah, ini kita akan ke kanan. Masih. Nah, ini kita udah kembali ke Jalan Raya Narogong. Oke, ini tadi rekaman kita, rekaman yang sangat singkat kondisi terkini dari pembangunan jalan tol Cimanggis Cibitung yang ada di sekitar Jalan Raya Narogong. Tadi kita udah lihat progresnya itu lumayan ya. Pertama itu sekilas banget itu jalan tol Cimanggis Cibitung yang melintas Jalan Raya Narogong juga sedang progres. Terus kedua itu girder untuk overpass yang di Kampung Cikerwis atau yang di sebelah Jalan Raya Narogong juga udah dipasang. Terus relokasi tower juga tiang bulatnya sudah tinggi ya, udah berdiri tegak. Tadi ada 4 lengan, kemudian kabel yang paling atas itu juga udah terpasang. Wah, lumayan keren ya ini perkembangan kali ini. Oke, kira-kira ini aja rekaman kita kali ini. Mudah-mudahan rekamannya ada manfaatnya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Thanks for watching. Thank you. Bye-bye. Cheers.